Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Firdaus dengan NIM 19334-28203. Di sini saya akan membuat video Independent Study atau IS 2021-2022. Oke, di sesuai dengan project saya akan membuat ISP membuat ISP cam atau security cam dengan menggunakan ISP32 kamera dan menggunakan sensor moisture sensor pendeteksi gerak. Oke, untuk alat yang saya gunakan yang pertama itu ada breadboard, yang kedua sensornya moisture sensor gerak, yang kedua ada ISP32, sorry, yang ketiga ada ISP32 nya ada TTL programmer buat program, dan juga ada kabel jumper male to male. Oke, untuk perancangannya kurang lebih seperti ini. Oke, mari kita rancang. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan program ISP-nya ini ya.
Oke, di sini untuk codingannya berhasil ya. Sekarang kita pasang PIR sensornya atau monster sensornya, sensor geraknya. Kita cabut dulu. Pada bagian ini pun dicabut ya, atau bagian yang ini, kabel jumper warna orange, kita cabut. Untuk pin sensornya, saya akan taruh di sini. Dan untuk detail programmernya, saya akan mencobanya untuk memakainya untuk penggunaan dayanya. Di sini saya tidak menggunakan baterai terlebih dahulu karena keterbatasan alat. Kita cabut. Kita hanya harus ikuti petunjuk saja yang sudah ada di proyek saya. Groundnya itu ground. Oke, bisa dilihat. Sepertinya ada kendala di alat ini, dan saya kurang tahu mengapa. Saya sudah kendalikan di Telegram, tapi masih tidak bisa juga sih. Mungkin kalau bisa komentar di bawah. Oke, mungkin itu saja project ya saya. Demikian, terima kasih.